بسم الله الحمد لله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد sebagaimana yang kita umumkan pada kesempatan yang lalu mulai Ahad ini insyaallah sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah insyaallah kita akan mulai membaca kitab Nasihati Linnisa yang ditulis oleh Bintu Syekhina Muqbil Rahimahullah Ustazah Nasi'nam Ummu Abdillah Bintu Syekh Muqbil bin Hadi Rahimahullah Wafakahullah wa hafizaha maulaha. Naam. Sebagaimana dikatakan oleh ayahanda beliau rahimahullah di dalam pengantar bahwa nasihat ini sangat enam adalah sesuatu yang salihah yang baik, lebih-lebih untuk kaum wanita di negeri kami di Yaman, karena pemahaman agama di kalangan mereka Habib Nam sangat rendah sekali. Subhanallah, beliau rahimahullah menyebutkan tentang keadaan secara umum wanita negeri Yaman, negeri yang dekat dengan bilad, dengan Nam, negeri yang pernah di situ turun wahyu atau risalah Nabi Saleh. Nam, dekat pula di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biladul Arab umumnya adalah mahbat al-wahyu, tempat turunnya wahyu. Tetapi beliau rahimahullah mengatakan pemahaman agama, ilmu di kalangan wanita negeri kami sangat rendah. Negeri yang telah beratus-ratus tahun melihat kejayaan pahlawan-pahlawan sunnah datang pergi silih berganti di negeri itu, beliau sebutkan rendah sekali. Padahal di sana ada Imam As-San'ani, Abdurrazzaq As-San'ani, pengarang Musannaf. Ada dari sana Tawus bin Kaisan. Ada di sana, berasal dari sana juga Al-A'mash. Berasal dari sana juga Naam Imam As-Syaukani. As-San'ani, pengarang Subulus Salam. Naam. Subhanallah, beliau katakan pemahaman ilmu tentang agama di Nam di kalangan wanita kami sangat rendah. Fakaifa binahnu, bagaimana dengan kita muslimat Indonesia, negeri yang jauh dari tempat turunnya wahyu, dari tempat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang bahkan kalau kita lihat dalam Mu'jamul Buldan tidak tersebut. Naam. Entah mungkin belum ada penghuninya. Ya. Naam. Wallahu a'lam. Negeri-negeri bahkan seperti Cina, nah, negeri-negeri timur jauh, itu tersebut di dalam Mu'jamul Buldan. Wallahualam apakah ada dengan nama lain. Nah. Baik, kita lihat. Nah, pada kesempatan ini kita tidak akan membaca mungkin mukaddimah yang ditulis oleh beliau, baik mukaddimah cetakan kedua ataupun yang pertama. Kita langsung masuk kepada
apa yang ingin beliau sampaikan, terutama di dalam bab yang pertama. Sebagaimana para ulama mutaqaddimin seperti Imam Al-Bukhari memulai kitabnya dengan memaparkan tentang hadis-hadis mengenai keikhlasan niat, beliau hafizahullah mendahulukan pula pembahasan tentang keikhlasan, karena ini adalah pangkal dari semua amalan, dasar diterima atau tidaknya amalan. Qalat hafizahullah, bab yang pertama ini beliau beri judul Al-Hathu alal ikhlasi wal muhafadati alal waqt. Anjuran dorongan untuk ikhlas dan menjaga waktu. Bukan sekedar menjaga, kita lihat punya penggunaan lafadznya. Tapi muhafadah. Menunjukkan adanya sikap dalam satu bentuk perhatian. Terus menerus. Cermat. Sebagaimana dalam ayat juga misalnya tentang salat. Bukan sekedar hifdz. Menjaga salat. Tapi Allah katakan. Alladzina yu'nam. Ala salawatihim yuhafidhun. Memelihara. Memelihara waktunya, memelihara tata tertibnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Seperti itu juga yang digunakan oleh beliau, kata Allah. Muhafadah, dijaga waktu itu untuk tidak terbuang sia-sia. Digunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Apakah untuk urusan dunia, lebih-lebih untuk urusan akhirat. Kita yakin sudah bahwa hidup itu sementara. Oleh karena itu kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bersikap kikirlah, bakhillah terhadap waktu kita. Ini orang yang berakal. Orang yang menginginkan keselamatan dirinya, dunia dan akhirat, jauh dari kerugian, itu betul-betul berupaya untuk menahan. Tidak memberikan waktunya, membiarkan waktunya lewat begitu begitu rupa. Hidup yang singkat, 24 jam sehari, bagi orang-orang yang betul-betul memanfaatkan waktunya, terasa sangat panjang. Terasa sangat artinya terasa sangat singkat. Sangat-sangat singkat sekali, sehingga merasa kecewa, kadang-kadang sedih. Di akhir-akhir hayat mereka merasa belum puas. Merasakan lezatnya berdiri di malam hari, melakukan ketaatan di siang dan malam hari. Ini untuk orang yang berakal. Bukan berarti mereka yang kurang akalnya, kurang agamanya, kemudian tidak dituju dengan kalimat-kalimat tersebut, bahkan min babi aula tentunya. Qalat hafizahullah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fa'al fath, disebutkan di dalam Fathul Bari Imam Bukhari, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar hadis ini, haddatsana Abdullah bin Maslamah qala akhbarana Malik, Abdullah bin Maslamah al-Qanabi qala akhbarana Malik bin Anas Imam an Yahya bin Sa'id al-Qattan Imam Imam juga dalam Jarh Ta'dil, an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, an Alqamah bin Abu Waqas Al-Laythi, an Umar, anna Rasulullah SAW qala al-a'mal bin niyat wa li kulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini diletakkan oleh para a'immah di dalam kitabnya yang pertama, yakni bab pertama.
seperti Imam Bukhari, kemudian imam yang lainnya, dan Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah menukilkan hadis ini. Naam, persisnya ini mirip dengan hadis ini, tapi dalam lafaz yang lain, awi imra'atin yang kipuha. Hadis ini disepakati kesahihannya, diriwayatkan oleh dua imam muhaddisin, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Dua imam Jabalud Dunya, Jabal Hufadz, yang boleh dikatakan kitab keduanya, ataupun naam hadis-hadis yang disepakati oleh keduanya merupakan naam hadis-hadis yang sangat sahih. Bahkan sebagian ulama menyebutkan kedua kitab ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, Umar ibn Khattab adalah Amirul Mukminin, orang pertama yang membuat penanggalan Hijriyah, dan orang pertama yang diberi gelar Amirul Mukminin. Nah, yang kekhalifahannya berlaku secara syar'i. Beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah yaqul sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat. Nah, ada dua hal yang dalam pembahasan yang terkait dengan kalimat ini. Ini innamal a'malu binniyat atau a'mal binniyat. Yang ini kita kembalikan kepada lafaz yang terkenal, lafaz yang kita kenal dalam Arba'in Nawawiyah. Ya, nah, innamal a'malu binniyat. Kalimat ini dari sisi balaghah adalah bentuk hasr, pembatasan, pengkhususan. Nah, al-hasr itu artinya membatasi, mengkhususkan, mengistimewakan. Ini menetapkan hukum pada objek yang disebutkan sekaligus menafikan hukum tersebut dari sesuatu selain objek itu. Paham ini? Nah, kalau sudah tergambar artinya mengkhususkan, mengistimewakan, mengecualikan, ya maknanya demikian. Nah, menetapkan hukum pada satu objek dengan sekaligus menafikannya dari objek yang lain, khusus untuk objek yang tertentu itu. Yang lain tidak dimasukkan di dalamnya. Nah, di sini disebutkan oleh Rasulullah pembatasan itu, pengkhususan dan pengecualian itu adalah dengan kalimat innama. Tidak disebutkan oleh beliau hafizahullah, tapi ini banyak masyhur di dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Arba'in Nawawiyah. Nah, itu pengertian atau alat yang digunakan untuk membatasi. Demikian pula yang ada pada hadis, pada kalimat yang sudah kita kenal juga, wa innamal likulli imrin ma nawa, bahwasanya setiap orang itu memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Nah, kemudian kalimat wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha atau yatazawwajuha. Nah, tidak disebutkan, artinya ditutupi, tidak ditampakkan, tidak ditonjolkan niat orang yang berhijrah karena dunia. Nah, ini dalam kalimat fahijratuhu ilama hajaru ilaih, itu tidak diulang, lain dengan kalimat di atas. Ya, yang pertama, famankanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Ini menunjukkan di dalam sisi balaghah menunjukkan keutamaan, ditonjolkan, ditampilkan keinginan dan niat dia
disebut-sebut, dipuji bahwa niat dia adalah karena Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya itu dikarenakan kepada Allah dan Rasulnya. Ataupun kepada dunia yang ingin dia peroleh. Ataupun kepada wanita yang ingin dia nikahi. Tidak disebutkan. Fahijratuhu ila dunia yusibuha. Tapi disebutkan oleh Rasulullah. Fahijratuhu ila mahajara ilaih. Nah. Ini menampak apa namanya. Ada satu bentuk. Merendahkan niat. Orang yang tujuannya beramal adalah untuk itu. Tujuannya beramal untuk hal tersebut, yakni dunia dan sejenisnya. Nah, kiaskan kepada yang lain. Salat, puasa, zakat, sedekah, jihad, dakwah. Nah, ketika dia meniatkan untuk selain Allah, bukan karena Allah, maka rendah. Tidak layak untuk disebut, tidak layak untuk ditonjolkan. Tidak layak untuk mendapat pujian. Lain halnya dengan kalimat yang pertama. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya Allah adalah karena Allah dan Rasulnya. Ditonjolkan, ditampilkan, disebut-sebut. Dan lawannya atau orang yang kedua, man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha atau yatazawwajuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju. Tidak disebutkan fahijratuhu ila dunya yusibuha atau fahijratuhu ila imra'atin yatazawwajuha. Tidak ditampilkan, tidak disebut-sebut. Ini dari sisi balaghah menunjukkan apa? Ada upaya untuk merendahkan. Nah, menunjukkan itu tidak bernilai. Tidak pantas untuk disebut-sebut. Nah. Demikian diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Arba'in Nawawiyah beliau. Baik. Kemudian sisi yang kedua yang dibahas dalam hadis ini adalah dari sisi tadi yang pertama adalah balaghah, yang kedua adalah i'rab. Nah, menerangkan jabatan setiap kata dalam susunan kalimat tersebut. Ya. Nah, di dalam sabda beliau, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Kalimat pertama jumlah syartiyah. Nah, jumlah syartiyah. Alat yang menunjukkan itu adalah syarat adalah kata man. Man di sini dia dalam sebagai syarat dia menjazimkan dua fi'il. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua fi'il jawab. Nah, di sini fi'il syaratnya adalah kanat. Nah, dia mabni fi mahalli jazmin. Mabni fi mahalli jazmin karena fi'il madhi. Mabni al-fat buatka alamatu ta'nis. Mana jawabnya? Jawabnya di situ adalah, karena jawabnya itu adalah isim, dalam bentuk isim, dia ditambahkan dengan fa, fa jawab. Nah, ini tadi dalam pelajaran tingkat lanjut mereka yang belajar nahu akan mendapatkan. Nah, baik. Demikian pula yang sama di dalam wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yatazawwajuha. Nah, sekarang kita lihat pembahasan tentang pengertian bahasa dari kerangkaian kalimat yang ada di dalam hadis ini. A'mal adalah jamak dari amal. A'mal adalah jamak dari amal. Ini meliputi amalan itu, meliputi amalan lahir dan amalan batin. Nah, termasuk juga apa? Amalan dalam bentuk ucapan. Dan amalan enam dalam bentuknya ini perbuatan anggota badan. Ini amal.
Amalan qalbiyah yang terkait dengan hati, amalan batin, itu adalah amalan tindakan ataupun pekerjaan perbuatan yang ada di dalam hati kita seperti tawakal kepada Allah. Inabah, kembali kepada Allah. Khasyah, takut kepada Allah. Mahabbah kepada Allah. Raja, berharap kepada Allah. Ini yang sifatnya qalbiyah. Yang nutqiyah, yang lisaniyah, yang dengan lisan, ucapan. Semua perkataan yang diucapkan oleh lisan, dakwah, doa, zikir, termasuk di dalamnya ucapan kalimat la ilaha illallah, membaca Al-Quran. Nah, adapun amalan jawarih anggota badan, itu semua perbuatan tindakan kaki dan tangan kita yang atau yang lainnya. Baik. Kemudian kalimat yang kedua, an-niyat. Al-amal bin-niyat. An-niyat. Dalam lafaz yang lain, an-niyat dalam bentuk jamak. Dari niyat, jamak mu'annat, salim. Arti niat adalah al-qasdu. Al-qasdu. Maksud, tujuan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, niat adalah, ini maksudnya istilah syarak. 6. Niat itu adalah tekad atau azam. Tekad atau azam. Kemauan untuk mengerjakan ibadah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tekad, kemauan untuk mengerjakan ibadah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini niat. Dan letaknya di dalam hati. Tidak ada kaitannya dengan anggota badan. Jadi niat ini adalah termasuk amalan qalbiyah. Nah, apa yang terbetik di dalam hati, keinginan untuk melakukan sesuatu, itulah niat. Dan inilah yang akan dicatat dan ditulis baik buruknya. Karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Kalau selain Allah, dia tidak akan mendapatkan pahala. Kalimat berikutnya, wa inna malikulli imrin ma nawa. 6. Likulli imrin, yakni setiap manusia, laki dan perempuan, dia memperoleh apa yang dia niatkan. Wa inna malikulli imrin ma nawa. Jadi kalimat berenam Nabi, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, itu beliau pertegas dengan pernyataan lagi, wa inna malikulli imrin ma nawa. Ini menurut satu pendapat ucapan innamal a'malu binniyat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau pertegas dengan kalimat kedua, kalimat berikutnya, wa inna malikulli imrin ma nawa. Nah, ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa bukan demikian maksudnya. Nah, karena itu akan menjadi apa? Perulangan. Nah, artinya gini. Kalimat yang pertama, ayat 6. Innamal a'malu binniyat, itu ditinjau dari segi niatnya. Yaitu bahwa amalan itu. Nah, jadi amalan itu sendiri. Ditinjau, dipandang, dinilai dari niatnya. Sedangkan kalimat yang kedua, wa inna malikulli imrin ma nawa, itu dipandang dari segi tujuan atau niat amalan tersebut. Maksudnya, kalau yang pertama tadi adalah kita lihat amalannya, 6, sedangkan yang kedua, itu sasaran. Apakah Anda beramal karena Allah ataukah karena dunia? Nah, kira-kira demikian yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Salim Al-Faymin dalam keterangannya. Nah, kita ulangi. Jadi kalimat yang kedua, innamal a'malu binniyat. Kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, itu lain dengan kalimat yang kedua. Likulli imrin ma nawa.
Kalimat yang kedua, yang pertama itu ditinjau, dipandang dari segi al-manwi. Al-manwi yang diniatkan. Apa yang dia niatkan? Nah, ya ini beramal. Sedangkan kalimat yang kedua, lil-na'am walikul limri'in ma'nawa, adalah perolehan dari hasil inam, niatnya tersebut. Sasaran. Apa yang dia kerjakan, untuk apa dia kerjakan, atau karena apa dia kerjakan amalan tersebut. Nah, apakah beramal karena Allah atau bukan? Baik. Nah, ini diantara sekitar pengertian niat tersebut. Dan tujuan niat ini adalah untuk membedakan antara ibadat dan adat, dan antara ibadah satu dengan ibadah berikutnya, ibadah yang lain. Ini pentingnya niat. Nah, itu dalam bentuk apa? Ijad. Mewujudkan satu tindakan perbuatan. Bagaimana dengan yang dia menanam dalam bentuk menahan atau meninggalkan satu perbuatan? Itu juga sangat penting. Misalnya, 6. Ada orang yang meninggalkan kemaksiatan, perbuatan dosa karena ingin mendapatkan pujian. Atau karena takut. Atau karena ketidakmampuan untuk melakukannya. Atau karena tidak ada dorongan. Nah, dia melakukan dia meninggalkan satu perbuatan. Nah, perbuatan baik misalnya. Karena takut pandangan orang. Takut nanti dipuji, takut nanti riya. Ya. Ini termasuk dalam lingkup pembahasan ini. Nah, apalagi kita ingat. Para ulama kita menyebutkan masalah ikhlas ini adalah perkara yang sangat, sangat sulit. Baik, kita lihat. Nah, itu keterangan tentang sebagian makna hadis. Kata beliau, hafizahullah, wa inni usi nafsi wa iyyakunna bitaqwallahi azza wa jalla. Sungguh, saya berpesan, saya menekankan, memerintahkan diri saya dan antumna semua untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla fi sirri wal alan, dalam keadaan dia sendirian ataupun beramai-ramai. Wa an naj'ala al-amala khalisan liwajhillahil karim. Dan kita berusaha untuk menjadikan amalan itu karena mengharapkan wajah Allah, ikhlas demi mengharapkan wajah Allah yang maha mulia. Wa alla na'mala ayya amalin riya'an, dan tidak mengerjakan amalan apapun karena riya, ingin dilihat orang lain lalu dipuji. Au mufakharatan, atau karena ingin bangga-banggaan, ingin menunjukkan saya bisa, saya juga mampu, saya juga muhsinin, saya juga salihah, saya juga thayyah, orang yang taat, saya juga orang yang baik, saya juga salafiyah. Bukan untuk itu beramal. Wa annaltazima bidinina, dan hendaknya, dan agar kita senantiasa berpegang teguh dengan agama kita. Fa innana mas'ulatun amamallahi azza wa jalla. Karena semua, beliau ingatkan kepada para ummahat, para akhawat, muslimat, kitnam, semua kita, bahkan laki-laki dan perempuan, akan dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya akan dimintai, ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Nah, sebelum itu terjadi, kita perbaiki niat dalam melangkah atau dalam menahan langkah. Karena apa kita tidak berbuat? Karena apa kita berbuat? Nah, wallahu a'lam bishawab. Pasal yang pertama ini, hadis yang pertama ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dihafalkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.